Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan Alfian Rizky di sini. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana untuk mengetahui spesifikasi laptop atau desktop Anda. Di sini akan saya beri cara 3. Salah satunya adalah kalian pencet keyboard Windows R. Lalu kalian ketik dxdiag. Lalu kalian pencet OK di sini. Di sini akan keluar spesifikasi laptop atau desktop kalian. Nah, di sini ada Windows 10, language English, sistem model VivoBook. Dan prosesor saya Intel Core i5 generasi 8. Di sini juga ada GPU-nya. Di sini ada GPU lagi. Dan di sini sound sama input. Nah, untuk cara yang kedua, kalian masuk ke File Explorer, lalu kalian klik kanan pada This PC, lalu kalian pencet Properties. Nah, di sini juga akan keluar, tapi sedikit lebih simple dan lebih sedikit informasinya. Nah, untuk yang ketiga akan lebih signifikan lagi. Kalian download aplikasi CPU ID, CPU Z. Kalian bisa search di Google. Nah, di sini kalian download lewat website CPU ID. Berhubung saya sudah download, langsung saja dilihat. Di sini akan lebih lengkap lagi mengenai spesifikasi laptop atau desktop Anda. Nah, di sini ada spesifikasi laptop saya, yang dimana ini sangat lengkap. Sekian dari saya, semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.